Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di MI Channel. Oke guys, pernah Anda mengalami hal seperti ini guys ya? Saat Anda ingin mengcopy pastekan sebuah codename busit guys ya, melalui aplikasi chat Zipper ke file OBB. Nah, di sini ada tulisan akses ditolak guys ya. Nah, ini biasanya pada tipe-tipe Android 11 atau 12 dan juga di MUI 12 dan 13 guys ya, seperti ini tulisannya, ini akses ditolak guys ya di aplikasi chat Zipper. Oke, nah untuk caranya sangat gampang guys ya, Anda perlu sebuah aplikasi chat Zipper Pro guys ya, untuk memasukkan atau mengcopy pastekan kode namenya guys ya. Dan untuk aplikasi chat Zipper Pro nya kalau di Play Store tentu saja harus berbayar guys ya, namun di sini saya berikan APK nya guys ya, APK chat Zipper yang sudah pro namun gratis guys ya. Oke, untuk itu saya telah menonload file zip nya jadi kita ekstrak saja di aplikasi chat Zipper yang biasa guys ya, untuk mengekstrak zip dari APK chat Zipper Pro nya guys ya. Oke, kita cari di file download ya. Oke, bentar, kita cari dulu file zip nya nah ini guys ya, file chat Zipper Pro zip guys ya. Oke, kita ekstrak saja di sini, kita langsung ekstrak. Oke, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada folder chat Zipper Pro yang ini. Oke, kita buka saja. Dan di sini ada beberapa APK guys ya, Anda pilih saja salah satu atau coba semuanya yang mana yang uncomfortable dengan perangkat Anda guys ya. Oke, kita coba ini yang install yang paling atas. Oke, oh setelannya belum guys ya, kita klik setelannya untuk perizinannya. Oke, kita enable kan lalu kita tunggu guys ya. Di sini perizinannya sangat banyak guys ya, di MUI 13 ini. Oke, oke, kita install. Oh, tidak dapat diinstal guys ya. Oke, kita klik selesai saja lalu kita coba yang kedua guys ya. Oke, tidak cocok nih untuk perangkat saya ini. Oke, kita klik install dan bisa guys ya, langsung bisa dibuka. Nah, ini yang kedua ini cocok ya untuk perangkat HP saya ini guys ya. Oke, kita klik tetap download saja guys ya. Oke, ini kode keamanannya sangat banyak ya di MUI 13 ini. Oke, kita klik izinkan lalu kita buka lagi file Android ini untuk melihat apakah aksesnya sudah bisa. Oke, kita klik OK. Ada izin lagi guys ya, banyak perjalanannya guys ya di tipe MUI 13 guys ya, saya pakai MUI yang 13. Oke, kita klik OK, kita back. Oke, masuk lagi ke Android guys ya, lalu ke OBB. Nah, sudah bisa diakses guys ya. Oke, untuk OBB nya bisa diakses guys ya dengan APK chat Zipper Pro guys ya. Oke guys, nah itu caranya, cara mengatasi akses ditolak di aplikasi chat Zipper. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan linknya, nanti saya sertakan di kolom komentar yang paling atas. Oke, untuk Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like lalu share ke media sosial Anda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.